Warizen. Bentar, guys. Kibidi pop pop pop, yes, yes. Oh my god. No. Oh no. Hey yo, what is up? Welcome back with me, Vince Alvin, and welcome to reaction lagi teman-teman. Akhirnya sudah rilis juga video dari Dapuk Boom Skibidi di Toilet 65. Ternyata teori kemarin tuh benar ya guys ya, bakal diupload kalau nggak 7, 8, 9, dan bener aja diuploadnya tanggal 7 jam 12 malam guys ya. Dan kebetulan dia uploadnya di hari Jumat ya guys ya, sedangkan Sabtu Minggu itu gua libur biasanya coy. Ya ada hari dimana kita harus bersama keluarga guys ya, yang lebih family time gitu, yang full family time lah, you know lah guys ya. Karena keluarga itu nomor satu teman-teman, oke? Jadi ini udah banyak banget dari kalian yang kasih tahu gua kalau Dapuk Boom udah upload episode 65. Gila, thank you banget guys. Ya meskipun gua udah tahu kalau Dapuk Boom udah upload, tapi kalian memang notifikasi tercepat gua guys ya. I love you so much guys. Jadi guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita nonton episode 65 seperti apa ya guys ya. Tapi sebelum video dimulai, seperti biasa, jangan lupa teman-teman tuh like, share, dan subscribe-nya dulu guys. Oke, kalau udah enjoy the video. Episode 65 ini rekor guys ya, 2 menit 21 detik. OMG. Oke, makin panjang aja di video, seru coy ya. Let's go. Kita lihat dulu baru kita utik tadi ya. What the hell? No. Polisi toilet. Yo, emang ada ding di awal ya. Lupa gue coy. Loh kok ditinggal tuh kameramennya? Gak dibunuh guys. Profesornya dateng guys. No. Oh my god. Skibidi, prepare ya for the pertarungan guys. Oh my god, udah sampai di markasnya Skibidi toilet nih. Eh, pada pergi anjing. Tenang. Loh, pergi cok. Ditinggal. Yo, mamam tuh. Teman-teman lu berkhianat semua kan. Mamam tuh. Anjir, let's go. 2-1 guys. Mamamu. Oh, anjir. Wow. Let's go. Menang lah, ini pasti menang. Gak bisa di-plus. Anjir, gak bisa di-plus dong. Yo, gak bisa di-plus. No. Oh, shit. Tuang, pakai palunya. Tuang. Langsung balik ke stok awal guys. Langsung balik ke default guys ya. Hancur semua tuh senjata deh. Oh my god. Colokin matanya coy. Disembur api, udah kelar coy. Udah makin hancur tuh muka guys. Makin hancur tuh muka coy ya. Oh my god, hancur anjir, gila. Wait, what the hell? Loh, selama ini G-Man toilet. Yo, jebakan guys. No. Yo, trap kah? Itu G-Man toilet palsu. Wait. Loh. Sebentar. Gimana nih maksudnya guys? Kok hancur semua dia? Wih, masih. Yo. Masih bisa kan? What? Wih. Bentar. Berarti selama ini G-Man toilet yang kita tahu itu G-Man toilet palsu, guys. What the hell? Oke, kita uklik. Apa namanya? Kita bahas tuntas dulu dari awal, guys ya. Kita lihat ya. Oke, ini kan. Wow. Oke, mati. Oke, aman ya. Terus, ini ada toilet. Ada toilet polisi nih, guys. Oke, ini juga ada toilet di kanan bawah nih ya. Terus. Oke, pergi. Terus ada laba-laba di sini. Kita lihat ya. Apakah di sini ada sosok Dapuk Boom lagi ya, guys ya, yang sedang memantau atau gimana gitu, guys? Oke. Pantes kok pada kabur tadi, guys. Adios, anjir. Nih. Gbd.
Bibidi pom pom pom, yes yes. Gak ada siapa-siapa ya, di pertarungan ini kayaknya gak ada sih menurut gua. Karena gak bakal ada Dafuk Boom sih. Oke okay. Ini loh, Ajin pada pergi guys. What the hell? Skibidi, skibidi. Bye. Pergi, anjir gua kayak berkhianat loh awal-awalnya, sumpah guys. Ternyata OMG. Oke, diserang ya kan. Terus boom. Oke, kita enggak lihat ada sosok apa-apa ya di sini ya, guys ya. Oke, seperti biasa ya, kita lagi mencari ini, guys ya. Enggak ada ya, enggak ada, enggak ada. Kayaknya enggak ada. Soalnya kameranya dari jauh, guys. Harusnya sih enggak ada ya. Oke, ini anjir langsung hancur, dikira ini adalah dimen toiletnya. Yo. Ini enggak bisa di flush anjir. What the hell? Bisa dipelacok. Wait what? Oke, diserang lagi. Wow, cepul oke. Tapi keras banget ya dia ya. Kalau dia adalah toilet yang biasa, kenapa dia keras banget coy? Emang di upgrade seperti itu kali ya? Gila dia ini udah lepas armornya guys ya. Kirain tadi bakal balik ke stok awal aja, ternyata. Oke, wah. Gak ada. Kayaknya di sini gak bakal ada sosok Dafuk Boom ya guys ya. Swat, dicolok anjir, matanya dicolok guys, jadi pentol. Yo. Tempur api. Wah, nah ini baru kelihatan ya guys ya. Baru kelihatan aslinya coy. Oh my god, tuh kaget ya. Para titannya kaget guys. Wih, wah gitu. Terus pas diambil. Yo, lihat nih guys. Ini hanyalah bungkusannya aja ya. Buka dulu topengmu. Seperti itu guys. Berarti dimen toilet yang asli sedang di-upgrade habis-habisan guys. Apakah selama ini yang kita bilang sosok misterius Dafuk Boom itu, dia adalah dimen toiletnya guys ya? Dimen toilet yang asli. What the hell? Kalau sampai beneran iya ya, dia selama ini memantau guys. Oh my god. Dia memakai dimen toilet yang palsu untuk mengelabui teman apa musuh-musuhnya. Gila sih ini sih. Ini adalah ide yang sangat cemerlang ya kalau beneran ya. Gila, lihat nih. Ternyata yang asli ada badaknya guys ya. What the hell? Anjir. What the? Ternyata dipakein seperti ini ya guys ya. Terus dikasih topeng biar mirip Jim. Oh my god, biar ada matanya biar kelihatan kayak kalau Jimen kan tuh matanya kan kadang bisa jadi laser gitu ya guys ya. Oh my god, ternyata ini adalah trap guys. Lihat nih, dijatuhin bom. Gila, trap cok. Trap. Malah ditinggal lagi sama Titan Speakerman. Gila. Tantang ada tameng dia ya. What the hell? Yo. Oh my god. Oh, dia juga kena ternyata ya. Titan Speakerman kena tangannya, lengannya, apa sih namanya, lutut. Apa? Ah, bukan lutut. Apa sih? Ya itulah, tangannya. Ini belakangnya juga kena dia. Cuman yang parah nih, kameramen, guys. Kameramen parah banget tuh itu. Oh my god, sini sama bagian dadanya juga kena ya guys ya. Waduh. Tapi masih hidup guys. Oke lah. Rusak dikit gak ngaruh guys. Berarti ada kemungkinan ya Titan Speakerman dan Titan Kameramen bakal di upgrade lagi guys. Apakah benar? Sambil menunggu Titan TV Man ya. Ternyata selama ini G-Man toiletnya palsu. Kayaknya ini biang kerok dari semuanya ini guys ya. Dafuk Boom sendiri guys. Yang selama ini kita kira sosok misterius ya. Di sini kita gak menemukan ada sosok misterius guys ya. Bentar, kita coba replay dari yang kamera ini guys ya. Oh, ada guys. Di dalam mobil. Terciduk kau, mampus kau. Ternyata dia lagi memantau lagi coy ya. Untung gua ulangi lagi coy ya. Gua tadi sempet gak sadar ya, gak fokus ke sosok misterius ya, malah fokus ke videonya terus ya. Di dalam mobil coy. Yo, kali ini dia gak pakai kacamata kayaknya ya. Yo, jadi itulah untuk Skibidi Toilet episode 65 guys. No, ternyata selama ini kita dikelabui ya sama sosok G-Man Toilet yang palsu. Kok bisa kita gak sadar? Gak ada yang beda. Apa? Gimana cara bedainnya? Oh my god.
Fukbum keren banget ya ternyata ya. Ada jadi idenya aja ya. Tim kreatifnya keren juga ya nih ya. Gua sih masih hilang sama sosok Dafuk Boom yang selama ini merhatiin nih. Tujuan dia tuh apa ya guys ya? Apakah dia adalah Jimin Toilet yang bisa berubah jadi manusia atau gimana ya? Aduh, pusing ya jadinya ya. Gimana sih ini? Aduh ya udahlah kita ikutin ceritanya ya. Menurut kalian teorinya seperti apa guys? Gua beneran sangat confused ini, bingung banget ya guys ya. Udah makin kesini tuh udah oh my god, udah keren banget lah guys ya pokoknya ceritanya ya. Gak nyesel gue ikutin dari awal sampai episode 65 coy. What? Jadi ya sudahlah guys, aja deh buat video kali ini. Thank you semuanya udah nonton. Sekali lagi jangan lupa teman-teman tuh like, share dan subscribe-nya, dan semoga kalian suka dengan video kali ini dan reaction gue guys. Oke? Okay? See you in the next video and bye-bye.